Okay guys, kembali semula dalam part 2 di mana sekarang ni kami berada di area MP Theater bersama dengan Encik Apek and Kiki Daily. Jadi sebenarnya tujuan aku dengan Kiki nak bawa ke sini sebab planning sebenarnya memang asalnya nak rogol motor baru. Rogol Encik Apek, iaitu X-Jessic N. Seperti yang korang maklum, sebelum ni beliau ada sejarah hitam dengan motor Adu 5 dia, di mana sudah kena curi pada berapa hari bulan? 3 hari bulan 8. So memang agak lama untuk recover dapatkan motor baru, which is bulan 8, sekarang ni bulan 11. Jadi dalam 3 bulan macam tu lah dia tak ada motor and menyepi dalam group, tak ada respon apa-apa, nak ajak lepak pun tak nak kan. Tak tahu kenapa. Aku nak tanya kenapa tak nak lepak sepanjang 3 bulan. Aku nak tanya Encik Apek kenapa dia tak nak respon selama 3 bulan nak ajak lepak. Okay, kita tak ada motor, tak boleh lah nak lepak dengan korang. Alamak. Dia cakap tak ada motor. Relax lah. Kita ada motor ke tak ada motor ke sama je kan. Jadi sebentar lagi aku nak cuba pusing lah ke depan ni, nak testing inline 4. Sebab aku belum pernah lagi cuba X-Jessic. Yang aku pernah cuba adalah CBR650F CBR650F kepunyaan Sariman 650cc. Betul kan? Okay. Ha? CBR650 kan? Ya. CBR650. Ada F. F di belakang. Sebab dia pun menggunakan enjin inline 4. Kalau versus tu memang dah selalulah. Sama je dengan konsep enjin aku inline 2. Jadi untuk inline 4 ni tak tahu macam mana performance X-Jessic. Sebab kalau CBR yang aku test memang powerful. Bagi aku sport touring. Memang sport touring. Yang ni aku tak sure macam mana dia punya konsep enjin. Tapi aku tak dapat lah nak rasakan dia punya enjin dekat dalam ni. Sebab aku nak test ni. Tapi aku nak cuba dengar bunyi enjin dia yang agak smooth. Riding position dia. Sebab X-Jessic ni kebanyakan dia kira motor popular lah. Bagi beginner yang baru nak cuba motosikal 600cc. Jadi lepas ni kita akan cuba pusing kat dalam area jalan ni, amphitheater. Sebab sekarang ni kena ada orang tengah jogging. Jadi aku tak nak kacau dia dulu. So dia fokus kan. Takut dia lupa berapa pace dia. Mungkin dia kira. Okay, jadi Kiki dah tukar ke exhaust original balik. Aku standard JBJ, standard JBJ. Ni baru stay pekak. Baru hari tu beli exhaust port, dah tukar balik lah. Pergi exhaust ori sebab dia cakap motor ni untuk daily use. Okay lah, boleh terima lah. Tapi yang keduanya aku rasa memang nak lari dari polis. Betul lagi? Betul lah? Apek channel. Tapi muka dia aku akan blur. 10,000. Kita dengar explanation ya. Dalam 60 Newton meter untuk 8000 RPM. Okey. Control transmission. Dia lari dari aku. Transmission motor ni gunakan 6 speed. Okey, dengan chain drive. Okey, dan dia gunakan frame diamond. Okay. Motor dia saiz-saiz mak-mak pakai diamond. Motor dia saiz-saiz mak-mak pakai diamond. Dah diamond. Okey, tangki pula. Kita baik buat macam tu. 5 minutes later.
Alamak, bergantung. Wasted. Ini GTA. Ambil video lah. Siap. Wasted for a while. How to spam. Steal the camera. Cukai? Oh, kena pakai? Tambah. Gurau je. Aku ingatkan diorang nak bully aku kan. Mesti pakai juga. First time aku naik XJ6N dengan kaki agak katik. Okay guys, kali ni aku nak testing pula motor Encik Apek ni, motor baru kan. Jadi aku dah cakap tadi aku nak rogol motor dia. Jadi dah tiba masanya nak merogol. Tadi dia dah merogol motor aku, jadi aku nak rogol motor dia pula. Ni first time aku naik XJ6N dengan kaki agak katik. Nice. Okay, aku biasa tekan clutch dulu baru start engine. Dia punya enjin. Dia punya enjin memang smooth lah. Bagi aku memang ini boleh membuatkan aku geram nak beli juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tarikan dia smooth tu. Aku suka. Aku suka inline 4. Memang semua orang yang minat motor memang akan tergerak hati lah, geram nak beli inline 4 apa semua kan. Aku dah pusing lagi lah. Oh, tapi dia masih ada bunyi macam letup-letup tu. Mungkin sebab CO tak berapa nak ngam sangat. Tapi bagi aku tak ada masalah sangat lah.
sebab motosikal lain-lain pun aku tengok banyak juga bunyi letup-letup tu. So tak ada isu sangat lah, tak ada besar sangat isu dia ni. Tapi bunyi tu agak menyakitkan telinga lah. Hari ni masuk air sikit. Kaki tak sampai ya. Okey, ni function pemegang dia. Ha, kalau korang kaki tak sampai macam aku kan, korang boleh pegang. Dan ada motor kaki tak sampai. Wih, bagi aku motor ni tak berat sangat. Dia tak berat, lepas tu respon throttle dia pun bila kau pusing pula je memang pergi. Jadi aku agak terbaik lah. Wih, terlepas juga ajak aku nak cuba motor baru ni kan. Baru rogol sikit tu, belum rogol banyak. Kalau nak rogol banyak dekat jalan luar. Okay guys. Wih, aku tak tahu nak cakap apa motor ni. Dia punya tarikan tu bila aku pulas je dia pergi tu smooth je dengan bunyi dia kan. Bila kau dengar bunyi inline 4 tu memang, aduh, boleh jatuh cinta. Exhaust dia Yoshimura R55. Ha. Tu lama-lama dia pegang kabel macam tu mencuri. Ha, ini Encik Apek memang kena buli. Ha, so aku dengan Kiki nak buli dia sebab lama dah tak jumpa dia. Almost dalam 3 bulan tak jumpa weh. Gila, tadi tu tak jumpa member kan. Sekarang ni dia dah ada motor baru, jadi dia tunjuk muka kat kita orang bawa motor baru, lepas tu kena rogol berjemaah motor dia. Lepas ni Kiki pula nak bawa. Aku nak tanya lagi. Kaki sampai ataupun tak? Aku tak tahu. Tak tahu. Okay, kita tengok ah. Kaki sampai ke tak? Sebab kaki aku ngam-ngam je tadi. Kita tengok Kiki kaki sampai ke benar, tak? Ha. Tengok kaki dia sampai ke tak. Aku ambil view macam ni. Wah. Eh, berat dia. Aku test okey. Aku selalu bawa inline 2. Oh, inline 2 okeylah. Inline 2 dengan inline 1. Aduh, suara dia. Oi. Stuntman bawa motor gear 1 pun dia tarik macam dia tarik gear 3. Itu special Kiki. Kalau dia buat review dia memang semua gear dia akan cuba. Kita tengok lepas ni macam mana dia sampai. Yang korang dengar tadi macam tu lah bunyi dia letup-letup time aku bawa motor tadi. Aku release throttle, aku tak sure kenapa, mungkin CO dia masih lagi belum ngam ke macam mana ke. Tapi kita akan cubalah R&D, tengok macam mana value yang accurate tu dia. Exhaust dia memang kuat bunyi, aku suka. Tapi dekat atas motor kalau kau bawa dia tak bunyi kuat sangat. Tapi bila kau dengar dari luar macam ni mungkin agak bising lah. Tapi bagi aku inline 4 kau dah bunyi senyap macam mana, pakai exhaust ori lah kan. Kalau kau dah tukar exhaust after market, tak kisah ori ke tauri ke, memang kau kuat bunyi dia. Wah, Kiki dah enjoy lah dengan 600cc. Hari tu dia bawa test versus Furat dekat area dockyard. Dia bawa pusing macam ni lah, pusing-pusing macam ni ya. Memang tak sampai kaki dia, sebelah kaki hujung je, sama lebih kurang macam aku juga. Jadi kita dah tanya lah opinion Kiki dengan motor inline 4 XJ6 65 kos. Eh, inline 4 ni lain eh. Bawah dia ada eh. Oi, bergegar kaki aku eh. Oh, kaki dia bergegar, tak mampu nak angkat lagi dah. So apa RM5,000 dah takut dah. So apa feedback kau dengan motor ni? Oi. Why should we buy the gold disc original and not the purple disc DVDR?
为何要购买原装光碟金碟而不是刻录版光碟紫碟？aku pula lah handling di handling dia handling dia oi eh bergegas aku dah. Oh, checking, checking. Kiki pun dah test ride. Aku dah test ride, so agak berpuhati lah. Thank you tu Encik Apek sebab sudi pinjamkan motor. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku bawa motor XJ6. Sebab sebelum ni aku belum pernah bawa lagi XJ6. Jadi thank you so much. Jadi jangan lupa like, share and subscribe my channel. So video yang part 2 ni kebanyakannya memang video apa? Video belakang tabir sebenarnya kan. Macam mana video diorang ni dibuat. Ya, aku suka nak buat macam tu sebab belum pernah lagi aku tengok orang buat kan. In the making of video diorang, macam mana boleh jadi yang cantik. Dari permulaan dia macam mana raw footage dia ambil. Jadi jangan lupa like, share and subscribe my channel, Fazazri Channel. Okay, itu saja guys. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When that's over.